Ada yang baru nih dari Paramountland at Gading Serpong. Cluster New Menteng Village tipe 12x15 adalah produk baru dari Paramountland yang mulai dipasarkan dari bulan Juli 2022. Karena produknya baru, jadi unitnya masih inden selama 20 bulan serta tentunya non-furnis atau kosongan atau yang biasa kita sebut tidak berikut furnisnya. Jadi show unit hanya sebagai referensi desain saja ya. Berlokasi di kawasan yang sangat strategis, berada di jantung kota Gading Serpong, dekat banget kemana-mana, serta merupakan titik tengah antara BSD City dan Gading Serpong yang pastinya dekat ke akses tol Jor 2 exit belakang Ion Mall dan akses tol Jakarta Merak via Gading Serpong. Cluster New Menteng Village dihadirkan dengan konsep premium di mana terletak dari tatanan layout yang super besar dan spacious banget. Itulah yang menjadi salah satu selling point dari Cluster New Menteng Village tipe 12x15 ini. Udah gak sabar banget kan? Kita review satu-satu setiap ruangan yang ada di tipe ini ya. Khusus show unit menggunakan tipe hook di mana ukurannya 12x15 punya luas tanah 180 meter persegi, luas bangunan 201 meter persegi, kamar tidur 3+1, kamar mandinya 3+1, dan carportnya untuk 2 mobil ya. Mengambil konsep modern dengan tema elegan, warna putih didominasi di setiap unit New Menteng Village, jadi kesannya lebih premium dan lebih elegan. Nah, seperti inilah tampak depannya ya. Untuk keterangan lainnya seperti cara bayar, layout, ukuran, promo, dan special features-nya kita tunggu info dari developer yang akan disounding secara lengkap di bulan ini ya. Bagi yang gak sabar, langsung WA atau telepon saya untuk dapat updatean paling pertama ya. Balik lagi kita review unit ini ya. Jadi untuk show unit ini tipenya hook, mempunyai taman samping seperti ini, dan pastinya unit ini tuh mempunyai irregular. Jadi bagian belakang atau yang ada di depan saya ini tanahnya bisa kita sebut irregular, tapi nanti kenyataannya kita kan biasanya dapatnya badan. Jadi ada perbedaan sedikit ya di bagian samping rumah ini. Pada bagian depan pintu masuk atau area fasad tampak depan bangunan, kita langsung ketemu dengan carport ini untuk 2 mobil. Serta di bagian sampingnya ini terdapat taman cantik seperti yang ada di depan saya ini. Untuk taman bagian depan area rumah ini sudah include, tapi taman sampingnya sesuai dengan unit pilihan kita ya. Apakah kita pilih badan atau pilih hook? Kalau kita pilih hook, pastinya ada taman samping. Kemudian untuk kanopi ini sudah include berupa glass kanopi dengan dak beton atau yang bisa kita sebut skylight seperti ini. Kanopi jenis ini menimbulkan kesan mewah dan kokoh ya. Lalu untuk finishing bagian tampak depan di lantai 1 yang ada di depan saya itu atau yang bercorak seperti marmer, itu adalah kuadra dengan slab besar, menimbulkan kesan elegan, mewah, dan pastinya timeless banget. Pada area bagian depan pintu masuk ini ada teras, bagian pintu masuk ini ada 2 daun pintu dan sudah dilengkapi dengan smart door locknya ya, itu free. Masuk dari pintu masuk utama, kita langsung disambut dengan ruangan yang super lega dan super besar dan spacious seperti ini. Di sini difungsikan untuk living, dining, serta guest area. Untuk living room atau living areanya, ini bisa dapat beberapa spot, sekitar 3 spot di area lantai 1 ini.
Namun kalau kita sudah merasa cukup dengan satu spot living room saja, area lainnya kita bisa fungsikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Karena kan show unit balik lagi untuk referensi desain kita aja ya. Nah, di bagian depan saya sebelah kanan yang ada kursi warna pink itu juga area duduk. Bisa difungsikan untuk area tamunya seperti ini, atau mungkin untuk mini library atau area kerja masih memungkinkan banget ya area ini, karena space-nya besar banget. Kemudian di bagian sampingnya ini ada living room yang tadi saya jelaskan, menggunakan kursi dengan shape L seperti ini. Pastinya nggak usah ditanyakan lagi, apapun kita bisa taruh letakkan barang kita di sini. Sudah pasti muat storage besar ataupun untuk sofa besar, meja besar di sini pasti muat. Bagian depan pintu masuk ini ada area kecil untuk space untuk area duduk. Ini bisa digunakan untuk area tamu juga. Di mana idenya saya bisa digunakan untuk tamu-tamu yang tidak terlalu akrab ya. Lurus lagi dari bagian pintu masuk, kita ketemu dengan dining area. Ini semestinya masih sangat muat sekali kalau kita letakkan meja makan yang lebih besar. Tapi di show unit, ini menggunakan satu meja makan besar di mana terdapat sekitar 6 seater seperti ini. View-nya ini banyak banget, nggak usah diragukan lagi, banyak sekali bukaan. Di sini ada view yang mengarah ke bagian inner court atau taman samping ya. Nah, khusus untuk tipe hook di bagian samping kanan TV yang ada di depan saya ini terdapat juga jendela, tapi kalau untuk unit badan kita tidak mendapatkan karena tembok unit kita langsung menempel dengan tembok tetangga kita. Nah, ini adalah inner court atau taman samping yang bisa diakses dari area living room utamanya. Batasnya untuk unit badan di mana kita mendapatkan hanya sebatas dinding yang ada di depan saya. Jadi dinding terakhir ditarik ke bagian depan dan dinding samping ditarik ke bagian samping. Kita menemukan titik terakhir dari batas tanah kita. Tapi untuk unit hook balik lagi, ukurannya sesuai dengan unit atau kavling yang kita pilih. Menarik sekali pada area show unit ini, bagian irregular ke samping ini kita bisa letakkan untuk pendopo ataupun tempat barber queue area seperti di show unit ya. Balik lagi ke bagian dalam. Oh ya, saya terlupa pada bagian living room yang ada kursi pink tadi sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah keluar atau bagian depan rumah. Jendelanya tinggi dan besar, sudah sangat bisa dipastikan pencahayaan masuk secara maksimal dan rumah kita sudah pasti tidak lembab. Pada lantai 1 dilengkapi juga dengan bedroom 1 difungsikan untuk kamar tidur anak, tamu maupun orang tua. Bedroom ini sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang view-nya menghadap ke depan, tinggi dan besar sehingga cahaya masuk secara maksimal. Untuk ukuran layout kita tidak perlu lakukan lagi karena benar-benar spacious banget, yaitu kita bisa meletakkan satu wardrobe ataupun lemari besar beserta bed ukuran king size di 2x2 meter. Serta pada bagian depan bed kita bisa letakkan untuk kredensa TV ataupun storage beserta meja belajar. Bagian samping rumah atau setiap unitnya ini terdapat akses tangga yang mengakses ke lantai 2. Lalu di bagian bawah tangga ini ada bathroom 1. Jadi pada bathroom ini sudah dilengkapi dengan area shower seperti ini. Dan yang pastinya selling point bathroom ini tidak menggunakan akses tangga untuk menuruninya ya. Jadi bisa dibilang bathroom ini rata dengan lantai. Wah, ini membuat para orang tua kita nyaman banget. Next, kita lanjut ke area selanjutnya. Di bagian samping dining area ini terdapat kitchen atau dapur kotor seperti ini. Dapur kotornya mengambil shape L seperti ini untuk penempatan kompor, sink, dan kulkas, bisa mencontoh di show unit. Jika kita merasa space-nya terlalu kecil, kita bisa mengaplikasikan pantry atau dapur bersih di bagian dining area tadi
Karena space-nya tuh besar banget, jadi sudah pasti muat. Pada bagian samping dapur kotor tadi terdapat akses yang menuju ke bagian backyard, khusus bagi yang irregular ya. Tapi untuk badan nanti ini tidak ada sama sekali. Nah, yang ada adalah sisa tanah belakang yang ada di tiap unitnya ini ada tangga besi yang kita bisa akses untuk ke area servis. Sekarang kita akan bahas dulu backyard bagian yang ada di depan saya ini atau yang terdapat di unit-unit irregular saja ya. Jadi ini luasannya variabel banget, setiap unit itu berbeda. Untuk yang akan kita bahas ini adalah space yang ada di show unit, benar-benar gede banget seperti ini. Kita bisa letakkan untuk tempat santai sore, tempat barbecue area, pendopo, dan lain sebagainya. Mungkin di unit-unit tertentu masih memungkinkan sekali kita aplikasikan untuk kolam renang ya. Untuk setiap unit hook atau irregular ini nanti serah terimanya berupa tanah kosong saja, jadi kita bisa olah secara apik dan menarik sesuai dengan selera kita masing-masing. Lanjut, kita langsung ke bagian area service. Di sini tangganya seperti ini, kita langsung naik ke lantai 2. Nah, saya udah di lantai 2 ya ini ya. Di bagian area service lantai 2, ini ada area cuci yang ada di keran air di bagian kanan. Lalu ada kamar tidur ART dan toilet ART-nya. Yuk kita intip. Nah, seperti ini kamar tidur ART dan toilet ART-nya. Jadi untuk ART dari bagian backyard atau taman samping tadi, kita langsung bisa mengakses area ini tanpa melewati bagian dalam rumah. Nah, ini adalah toiletnya dan di sampingnya ada kamar tidurnya. Lanjut, kita turun lagi ke bagian dalam rumah yang belum kita review ya. Kembali lagi ke bagian dalam rumah, lantai 1 sepertinya sudah setiap ruangan kita review. Lanjut, kita menuju ke lantai 2, ada apa aja sih? Langsung kita intip dan review setiap ruangannya. Untuk posisi tangga ini ada di bagian tengah samping rumah seperti ini. Jadi di kanan tangga itu dapur kotor dan di kiri tangga ada bathroom dan bedroom 1. Langsung kita naik. Untuk ketinggian tangga sudah sangat nyaman karena sudah didesain dengan sangat maksimal oleh pihak developer. Pada bagian bordes yang tempat saya berdiri ini juga sangat nyaman karena space-nya besar banget, terdapat 3 anak tangga yang dijadikan bordes. Jadi bordesnya tidak berupa kotak. Walaupun tidak kotak, tapi space-nya sangat besar sehingga membuat kita naik turun tangga lebih nyaman lagi. Sampai di lantai 2, kita langsung ketemu dengan dua area seperti ini. Ada satu kids bedroom atau bedroom 2 di lantai 2 dan satu lagi master bedroom. Nah, ini saya liatin bagian area tangganya. Sudah pasti area tangga terasa lebih terang dan pastinya tidak lembab karena dilengkapi dengan jendela yang mengarah ke bagian area service bukaannya ya. Yuk masuk ke bagian kids bedroom atau bedroom 2 di lantai 2. Luasannya tuh besar banget dan spacious banget. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Jadi tipe bedroom ini tuh ensuite bedroom. Nah, seperti ini benar-benar spacious banget kan? Di sini masih sangat memungkinkan sekali untuk penempatan bed dengan ukuran king size yaitu di 2x2 meter. Kita bisa letakkan wardrobe dan storage-storage kecil seperti di show unit ini. Lalu untuk bedroom ini juga udah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah ke bagian inner court atau taman samping tadi ya. Sudah dipastikan bukaannya pastinya sangat maksimal dan membuat rumah kita lebih terang dan tidak lembab. Kebayangkan
kita akan mendesain ruangan ini seperti apa, pastinya bisa cantik banget. Nah, ini adalah bathroom. Untuk bedroom 2 di lantai 2 sudah dilengkapi dengan area shower seperti ini. Sanitar juga udah lengkap. Jadi pada area bathroom atau setiap bathroom di unit New Menteng Village ini sudah tidak perlu kita khawatirkan lagi ya. Lengkap banget nih. Lanjut lagi kita ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu adalah gong dari rumah ini, yaitu master bedroomnya yang super luas. Keren banget kan? Jadi untuk master bedroom ini punya panjang selebar rumah di 12 meter seperti ini. Layoutnya plong tanpa sekat, jadi kita bisa interior sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk guest unit ini diletakkan satu sekat partisi memisahkan dua area, yaitu satu area tidur dan satu lagi area duduk atau area kerja. Nah, ini adalah view dari bagian backdrop TV menuju ke bagian area tidurnya seperti ini. Di show unit didesain dengan style yang sangat mewah sehingga menambah kesan elegan dari master bedroom ini. Untuk view bukan jendela, ini mengarah ke bagian depan, ada di sisi kanan ranjang atau di sebelah kanan saya ya. Serta untuk pemilihan size ukuran ranjang atau bed, ini muat di king size di 2x2 meter. Beserta kita masih bisa letakkan 2 set table yang sangat besar di kanan dan kiri dan 1 sofa yang bentuknya setengah lingkaran seperti di show unit. Ini sangat memungkinkan. Lanjut kita ke bagian area duduk atau area kerja. Di bagian master bedroom punya view bukaan ke bagian depan juga. Viewnya itu full banget, tinggi dan besar sehingga cahaya matahari masuk secara maksimal dan area ini pastinya tidak lembab ya. Area ini selain bisa digunakan untuk area duduk atau area working atau kerja, kita bisa gunakan atau kita bisa fungsikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Untuk show unit ini cocok banget loh bagi yang cari area kerja di bagian master bedroomnya karena ini besar banget. Pada area duduk ini juga udah dilengkapi dengan balkoni yang kita bisa akses menggunakan pintu. Dari sini kita bisa melihat bagian depan rumah. Untuk ukuran balkoni juga sangat spacious dan sangat besar sekali. Jadi kita bisa letakkan untuk sofa, kita bisa duduk-duduk sore ataupun pagi hari. Bisa jadi untuk spot ngopi atau ngeteh cantik. Tapi selain itu kita bisa kosongkan seperti di show unit, ini sangat memungkinkan sekali. Wah, dari sini kita bisa melihat ke bagian depan rumah, sangat lega dan sangat spacious seperti ini. Next, kita lanjut ke bagian dalam rumah lagi. Master bedroom selain dilengkapi dengan area duduk dan area kerja yang super spacious seperti ini, dilengkapi juga dengan walk-in closet yang benar-benar sangat luas. Nah, storage yang ada di depan saya ini diletakkan untuk storage pajangan, tapi kita bisa letakkan untuk misalnya storage koleksi tas, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sisi dari bagian walk-in closet melihat ke area duduk dan area tidurnya. Benar-benar keren banget kan rumah ini. Bahkan area master bedroomnya kita bisa sekat lagi untuk kita jadikan tempat tidur atau kamar tidur. Nah, ini dia nih adalah walk-in closetnya. Kita bisa aplikasikan dua wardrobe dengan shape E yang sangat besar seperti ini beserta dressing table-nya. Untuk ukuran hook atau tipe hook, ini terdapat balkoni lagi yang mengarah ke samping seperti ini. Nah, seperti ini, tapi kalau badan tidak dapat karena ini langsung menempel dengan unit tetangga ya. Jadi untuk tipe hook atau badan kalian bisa pilih tentunya ya. Master bedroom ini juga udah dilengkapi dengan area bathroom dalam atau yang bisa kita bilang ensuite bedroom ya. Jadi terdapat kamar mandi dalam. Di sini tidak ada area bathtub, hanya ada area shower seperti ini. Namun luasannya sangat spacious banget. Karena kembali lagi, setiap ruangan yang ada di unit tipe 12x15 New Menteng Village ini didesain dengan konsep spacious
atau big size untuk ukuran setiap ruangannya ya. Oh ya, untuk sebagai ide, area master bedroom ini jika kalian yang merasa terlalu besar bisa disekat, dijadikan untuk kids bedroom. Jadi kids bedroomnya itu kita bisa menggunakan konsep ruangan dengan connecting door. Kebayangkan area master bedroom ini adalah area yang sangat keren. Bahkan di developer lain itu tidak ada master bedroom yang seluas ini. Langsung hubungi saya ya, saya dengan Gaby, marketing dari Harmony Realty di 0812 1295 4959. Bye bye, see you next video.